Oke, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu dulu, kalau sekarang gue punya website top up game sendiri. Kalian bisa langsung cari aja Yohansop ID yang logonya sama kayak set app gue. Jadi di sini banyak banget pilihan gamenya, bahkan sampai ratusan. Oke, di sini gue mau nyoba top up app ya. Tenang, di sini harganya nggak mahal-mahal amat kok. Di sini gue pilih membership bulanan, terus masukin ID Free Fire, kemudian pilih pembayaran. BTW di sini lengkap banget pembayarannya. Terus masukin nomor WA dan langsung aja konfirmasi top up. Nah, kalau sudah kalian bayar pasti langsung masuk tuh diamondnya. Buruan dah top up di website gua, Yohansop ID. Okay. Tempat top up aman, murah dan terpercaya. Oke, cuy. Jadi sekarang gua sudah ada di dalam game Free Fire lagi nih, cuy. Okay. Dan kali ini gua bakal bahas event terbaru yang bakal rilis di Free Fire. Tapi gua lihat dulu hari ini apakah ada event baru ya, dan ternyata nggak ada. Terus ini inkubator gua nggak punya tiketnya ya. Oke, terus udah aman semua sih nih. Cuman ini gua belum dapat, coba dah gua spin ya, entah dapat cuy. Nah, oranye tuh, ungu tuh apa tuh? Ya, trial ya. Oke, trial, dan gua mau klaim dulu ini membership mingguan gua, membership bulanan gua. Yang pengen top up bisa mampir ke website gua. Terus ada bonus top up terbaru, ini gua sudah punya cuy, Agoy. Dikurang lagi sama Garena, terus dijadiin bonus top up. Apaan dah Garena ini ya. Dan untuk event Aki Wahyo ini sudah selesai sih. Ini gua mau beli apa lagi? Ini coba gua spin ya, tebak gua dapat diskon berapa cuy. Oke, pasti 80% dong. Dan langsung aja gua bahas ya item-item terbaru. Ini saatnya. Jadi bisa kalian lihat di wishlist akun gua. Jadi di wishlist akun gua ini ada beberapa item baru dan juga untuk skin katananya. Pertama gua bakal bahas baju ini. Ini baju apaan nih cuy? Face Charmer. Apa nih? Ini dijahit-jahit gitu ya bajunya ya. Terus ini ada tengkorak, terus sama kayak tas. Tas catur yaitu hitam putih. Terus ini ada pin baru cuy, pin Thunderbolt. Apa nih ya, ini dari event apa nih ntar keluarnya cuy, kira-kira bakal di event apa nih keluarnya. Terus ada juga ini emote diem ya, masih belum ada. Thunderbolt juga, jadi ini satu set ya, Thunderbolt. Oke, terus ini beda kok ini. Terus ada juga mobil sport car buttercup. Ini udah keluar belum sih? Belum ya. Ini ada efek loh di ini, di bannya ini, tapi nggak ada atribut cuy skin mobilnya. Kenapa nih ya, percuma ada efek kok nggak ada atribut. Terus ini topi, jadi ini dan ini sama cuy, eventnya di server luar ya, jadi bisa didapat di satu event. Terus gratis kok nggak salah tasnya. Oke, pertama gua lihat dulu ini apa nih. Saya. Ini koran gak sih? Ini koran atau apa cuy? Ada kamera CCTV buat investigator. Oh, tukang investigasi ya. Terus ini backpack country face. Jadi ini apa nih namanya? Apa tuh namanya, lupa gua nama binatangnya cuy. Apa ya, Mas Bro ya, nggak tahu, gua lupa namanya. Ini Mas Bro mini, Mas Bro sedang make ada tas nih ya. Jadi tas ada topi, sorry, ada topi ya. Jadi topinya ini sama kayak ini cuy, iya tuh. Nah, yang bener agak beda sih ya, agak beda sebenarnya. Tapi topi yang ini sama. Oh, beda juga, ada merah-merahnya, tapi hampir sama. Dan pokoknya ini satu event ya, topi ini dan tas ini satu event. Terus ada bullet, terus ada skin panci ikan ya. Jadi ini apa nih, keren sih ini ya. Terus ini ikannya di belakang tulangnya. Terus lanjut lagi ini, ini bukannya udah keluar ya, udah keluar belum sih? Bukannya udah gratis ya kemarin. Oke, hapus aja dah. Terus ada Skyboard S Academy. Apa nih, tas ya, tas orang kerja itu apa dah. Terus ini dia skin katana yang bakal segera rilis di server Indonesia, dan tanggal rilisnya posternya sudah ada cuy. Jadi seperti ini ya skin katananya. Nah, ada efek begini. Bagaimana menurut kalian skin katananya? Apakah kalian bakal spin? Oke, terus seperti ini. Oke, gua ganti ke bundle andalan gua dulu ya. Nah, terus gua bakal lihat lagi.
Oke, ini dia ya. Jadi ini dia skin Katana di Finbet, cuy. Nah, beginilah tampilan pas dipakai. Dia kayak pedang banget nih ya katananya. Terus ada apa nih, ada permata. Terus ya BTW gue pengen ngasih tahu sesuatu ya. Jadi ada kode voucher baru lah. Oh, misalkan udah selesai dia bakal ini cuy, bakal kebuka lagi ini semuanya ya. Oh gitu ya. Jadi misalkan gue beli lagi nanti bakal bisa dapet diskon lagi. Jadi unlimited ya maksudnya cuy. Nah jadi ada ini ya, gue pengen ngasih kode promo terbaru spesial ini. Lucky Wahyo Deep Aqua. Jadi kode promonya ini Lucky Wahyo. Kalian bisa masukin di website gue Hyoanshop ID. Nanti pas mau top up ya ini bisa diisi kode promonya. Jadi ini kode promo spesial Deep Aqua ini dah. Pokoknya kalian kalau mau top up bisa mampir ke website gua. Dan sekarang langsung aja gua kasih tahu seperti apa poster dari event di Finbet tadi. Nah jadi seperti ini ya poster eventnya. Jadi bisa kalian lihat sendiri, ini bisa dapat Club America Uwai Bundle. Terus seperti ini katanya tadi udah di review. Terus tuh tanggal rilisnya 24 Juni sampai 30 Juni, 2 hari lagi ya. Terus ini bakal keluar di Moco Store ya. Cek penawaran Moco dan ini Moco Store. Oh iya Moco Store nih ya, Moco Store tuh di kanan atas. Cek penawaran Moco dan koleksi itemnya. Jadi apakah kalian bakal spin bisa komen di bawah. Dan jangan lupa top up di Hyoanshop ID. Dan BTW lagi ada rumor collab Free Fire terbaru ya. Jadi Free Fire itu dikabarkan bakal collab sama Naruto tapi belum fix ya. Jadi riwayat collab Free Fire nih, ini pertama ada Aok nih ya, collab pertama Free Fire. Terus ini yang kedua Ragnarok nih. Buat kalian punya pet nih, gila angka banget petnya. Gue pengen banget sebenarnya petnya ini, pet poring ya, ini angka banget cuy. Tanggal collabnya aja ini 2020 bulan 2 tuh Februari cuy. Gila ini langka banget pet poringnya nih. Terus collab ketiga itu sama KSMR karakter K ya. Terus ini Chrono. Terus One Punch Man. Jadi ini 2020 nih keren-keren ya collabnya nih. Terus ada AOT 2021 ya. Ini 2021 nih ya. Tapi udah agak gak terlalu bagus gitu. 2021 masih bagus ini ya. 2020 menurut gua sih, menurut kalian masih bagus tahun berapa cuy? Terus ini ada MC Wiren. Terus ada juga Street Fighter. Terus ini karakter apa nih, Dimitri Vegas ya, karakter Dimitri ya. Terus ada Venom. Terus ini apa nih namanya ini, lupa gua. Terus ada Assassin's Creed BTS. Assassin's Creed lagi, Assassin's Creed apa nih, ada dua. Terus ada apa nih, Justin Bieber. Justin Bieber ya. Terus apa lagi nih, Gear Up Justin Bieber lagi ya. Terus ada ini Devil May Cry. Terus ini Spider-Man. Dan yang terakhir collab itu sama Kimetsu no Yaiba. Ya, dan gue mau nyari Free Fire X Naruto. Jadi rumor Free Fire X Naruto itu sudah dari 9 Februari 2021 cuy. Tapi kali ini ya rumornya ini gini, Akatsuki apa deh. Kurang cocok sih ini ya. Jadi ini cuman ini ya, cuman buat-buatan fans doang cuy. Jadi ini bukan resmi yang di sini. Terus ini wah gila keren. Keren cuy ini cuy, gila. Obito ya. Nah ini lobbynya, bukan lobby. Tapi ini ikon promosi ya. Nah, seperti ini. Cukup keren lah, ini ada Akatsuki ya. Apakah nanti pas collab bakal ada Akatsuki juga cuy? Misalkan beneran collab ya. Terus ini lobby Free Fire nya anjay, gila. Keren sih. Keren cuy. Terus ini apaan nih, ini kurang bagus sih ini. Terus ya mau bahas apa lagi nih. Terus ini juga masih rumor ya kalau Free Fire bakal collab dengan Naruto. Tapi kemungkinan besar bakal collab sih menurut gua cuy. Oke, jadi kurang lebih seperti ini aja video kali ini. Untuk Free Fire X Naruto itu masih rumor ya.
Tapi menurut gua ini bakal segera kolapsi. Semoga aja tahun ini atau setidaknya tahun depan nah, sudah kolaps sama Naruto nih Free Fire. Gua pengen banget soalnya ya. Ya jadi kurang lebih seperti ini aja video kali ini. Thank you semua yang udah nonton dan goodbye.